edit foto yang lagi ngetren banget di kalangan selebgram hanya dengan aplikasi PixArt. Halo, di video kali ini aku bakalan buat cara ngedit foto estetis ataupun sunblinds hanya dengan menggunakan aplikasi PixArt. Buat yang penasaran, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya. Jadi, edit foto ini itu yang lagi ngetren banget di kalangan selebgram. Jadi, jangan lupa untuk support terus channel Arika Anugrah dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi yang pertama kali itu kalian wajib dulu siapin foto yang ingin kalian edit. Lalu yang kedua, kalian wajib dulu punya aplikasi PixArt yang bisa kalian download di App Store ataupun di Play Store. Oke, selanjutnya kalian siapin Google untuk downloadnya. Lalu kalian klik avatar sunblinds dan kita tunggu, dan klik gambar untuk melihat gambarnya. Dan kalian pilih kalian mau yang mana, tapi yang gak ada gambar orangnya, jadi aku pilih yang ini. Lalu selanjutnya kalian download dulu foto ini dengan cara tekan di gambar dan simpan gambar, dan foto telah tersimpan di galeri. Lalu selanjutnya langsung saja kita buka aplikasi PixArt-nya dan kita tunggu hingga loadingnya selesai. Sorry kalau aku agak lemot ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita klik plus di bawah dan kita tambahin gambar yang ingin kita edit. Jadi yang selanjutnya kita klik di tambahkan gambar, lalu kita masukin gambar yang telah kita download tadi, dan ini bisa dibesarin dengan cara klik di pojok kanan bawah untuk ngebesarinnya. Untuk ngecilkan foto bisa dicubit ini fotonya, lalu untuk gesernya bisa kalian tarik aja di kanan, kiri, dan bawah untuk ngepasin di sisi-sisi foto kalian. Dan selanjutnya kita atur opasitasnya mulai dari yang paling terang dan yang paling kabur ya. Ini bisa kalian lihat. Jadi di sini aku pilih yang enggak terlalu terang dan enggak terlalu kelihatan, enggak kelihatan. Jadi yang sedang saja. Selanjutnya aku klik selanjutnya dan aku klik simpan. Lalu aku klik unduh foto. Dan foto telah tersimpan di galeri. Dan klik selesai. Jadi ini bisa kalian lihat foto sebelumnya. Dan yang ini foto sesudahnya. Ini bisa kalian lihat bagaimana hasilnya. Cantik dan gampang bukan? Jadi buat kalian yang ingin cobain edit sunblinds, ini benar-benar gampang banget menurut aku. Dan 100% pasti berhasil. Oh iya, ini support banget untuk Android ataupun iPhone. Bisa banget digunain untuk ngeditnya dengan cara yang pasti gampang banget, dan PixArt-nya itu bisa kalian download di App Store ataupun di Play Store gratis ya, tidak berbayar sama sekali. Kalian udah bisa dapetin foto kayak selebgram hanya dengan aplikasi PixArt. Selain itu, foto kalian juga kelihatan lebih menarik dan dengan cara yang gampang banget. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sekian dulu aku ucapin, dan support terus channel Arika Anugrah biar aku tambah semangat buat videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, see you next video. Bye-bye.